Ya, jalan lintas Simpang Raya Tiga Ras nampaknya belum maksimal dan belum selesai. Ya, terlihat alat-alat berat masih berada di badan jalan dan nampaknya belum selesai. Ya, kita harapkan bangunan ini secepatnya selesai, supaya penggunaan jalan dapat maksimal. Ini alat berat juga masih berada di lokasi. Nampaknya pembangunan jalan ini masih belum sempurna dan masih akan diselesaikan. Jalan ini adalah jalan lintas Simpang Raya menuju Tiga Ras. Ya, kita lihat berapa anggaran yang digunakan untuk membangun jalan wisata Danau Toba dari Simpang Raya menuju Tiga Ras Danau Toba. Kita lihat berapa anggarannya. Ya, proyek ini adalah proyek Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Ya, anggarannya sekitar 16.215.805.372 rupiah. Anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Dan sekarang sudah tanggal 3 Januari 2021. Proyeknya belum selesai. Dikerjakan oleh PT Nada Karya Bangun Persada. Masa pelaksanaan 120 hari. Gak tahu apakah ini sudah selesai atau belum. Ya. Pekerjaan ini adalah peningkatan struktur pada ruas jalan Provinsi Simpang Raya Sipintuangin Pelabuhan Tiga Ras di Kabupaten Simalungun. Dari Jalan Simpang Raya Tiga Ras, Tagor Stohang melaporkan.